Kabinet Bayangan. Berluka di Malaysia? Pakatan Harapan pernah menubuhkan Kabinet Bayangan mereka semasa pemerintahan Barisan Nasional. Barisan Nasional di bawah pimpinan Zahid Hamidi juga pernah menubuhkan Kabinet Bayangan mereka apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan selepas PRU14. Apabila Perikatan Nasional menjadi kerajaan selepas Sheraton Move pada Februari 2020, Parti Keadilan Rakyat juga menubuhkan Kabinet Bayangan mereka pada 3 hari bulan Julai 2020. Walaupun Kabinet Bayangan bukan konsep yang baru di Malaysia, tetapi sehingga sekarang, ia tidak diiktirafkan secara rasmi dalam sistem politik Malaysia. Justru, sudah sampai masanya untuk Malaysia melembagakan Kabinet Bayangan seperti di United Kingdom dan Australia. Apakah kebaikan mengadakan Kabinet Bayangan? Pertama, Kabinet Bayangan akan menghasilkan polisi alternatif daripada polisi kerajaan yang memerintah. Maka, akan wujudnya pertandingan berdasarkan polisi antara parti pemerintah dan parti pembangkang, dan rakyat dapat membuat perbandingan mana polisi yang lebih baik dan memanfaatkan rakyat. Kedua, dengan setiap menteri kerajaan dibayangi oleh seorang ahli parlimen pembangkang, maka akan wujudnya sistem semak dan imbang terhadap kesemua polisi dan operasi kementerian kerajaan. Ini dapat membantu kementerian melaksanakan tugas mereka dengan lebih berhati-hati demi kepentingan rakyat. Ketiga, Kabinet Bayangan boleh menjadi satu pentas untuk rundingan polisi dan isu pentadbiran antara ahli-ahli parlimen pembangkang untuk membentuk muafakat minima. Ini dapat memupuk semangat kerjasama dan koordinasi antara parti-parti pembangkang. Keempat, Kabinet Bayangan menawarkan satu pilihan kepada rakyat, sebuah kerajaan alternatif yang sudah bersedia untuk menggantikan kerajaan yang memerintah jikalau kerajaan memerintah runtuh sebelum pilihan raya atau kalah dalam pilihan raya umum. Tetapi, mengapakah parti pemerintah harus menyokong Kabinet Bayangan yang mencabar dan bertanding dengannya? Sebabnya mudah sahaja. Era satu parti mendominasikan politik dan menjadi kerajaan berpuluh-puluh tahun sudah berakhir. Parti pemerintah sekarang mungkin menjadi parti pembangkang dalam pilihan raya yang akan datang. Dengan pengiktirafan Kabinet Bayangan, sesiapa yang menjadi parti pembangkang akan mendapat sumber yang lebih banyak dan status yang lebih baik untuk bertanding dengan parti pemerintah. Bagaimana Kabinet Bayangan harus dibentuk? Untuk memastikan Kabinet Bayangan dapat berfungsi dengan berkesan demi kepentingan rakyat menggalakkan pertandingan polisi, Bersih 2.0 telah mengemukakan beberapa cadangan berikut. Pertama, parti-parti pembangkang parlimen harus bersetuju dengan konsep Kabinet Bayangan dan membentuk muafakat minima terhadap isu dan polisi di mana pembahagian tugas menyemak kementerian dan penawaran polisi alternatif dapat dilakukan. Muafakat yang dicapai perlu mendapat sokongan majoriti ahli parlimen pembangkang. Kedua, prinsip merit iaitu pengalaman dan kemahiran dalam suatu isu harus menjadi kriteria utama dalam pemilihan ahli Kabinet Bayangan dan diimbangi dengan kemahiran berdebat di parlimen dalam pasukan Kabinet Bayangan. Ia juga harus meliputi representasi yang luas termasuk puak, kawasan, jantina dan umum. Ketiga, secara operasi, Kabinet Bayangan perlu bermesyuarat dengan kerap, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Menteri Bayangan harus menjadi jurucakap utama untuk isu yang diagihkan dan mengadvokasikan polisi alternatif kepada rakyat. Kabinet Bayangan juga perlu menghormati satu kod operasi dan kelakuan yang sama seperti panduan kod kabinet di United Kingdom. Keempat, untuk mendapatkan pengiktirafan rasmi daripada Parlimen,
pembentukan kabinet bayangan harus diberitahu kepada kerajaan dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Satu kenyataan umum tentang pembentukan kabinet bayangan perlu dilakukan. Ini akan menjadi asas kepada permintaan keistimewaan tertentu dalam prosedur parlimen seperti soal jawab parlimen dan pembahasan perundangan. Kelima, struktur dan prosedur parlimen perlu dirombak untuk memberi kuasa dan status kepada ketua pembangkang atau wakil daripada kabinet bayangan untuk berunding tentang jadual masa dan agenda persidangan parlimen. Ini memberi satu platform untuk kerjasama antara kerajaan dengan pembangkang berkenaan urusan parlimen. Keenam, peraturan sidang parlimen perlu digubal supaya peluang yang lebih saksama dapat diberi kepada ahli kerajaan dan pembangkang dan pengiktirafan kabinet bayangan, peranan dan fungsinya secara rasmi. Akhir sekali, alasan yang paling kuat rakyat memerlukan kabinet bayangan di Malaysia adalah kerana kita perlu mempunyai keyakinan terhadap parti yang didorong oleh polisi yang baik dan bukan parti yang didorong oleh kepentingan keperibadian semata-mata.